Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya lagi melihat proses pembuatan sapi tank. Kebetulan keponakan dari istri saya lagi mendapat bantuan, dan di lingkungan sini semua mendapat bantuan. Alhamdulillah dari program pemerintah, semoga bermanfaat untuk warga masyarakat, khususnya yang belum punya sapi tank, supaya sehat selalu, tidak ada penyakit, tidak ada kuman yang masuk. Ini saya perlihatkan proses pembuatan atau pemasukan alatnya, sapi tanknya, alatnya pembuatan. Mas tak video nggih. Ini masih sapi tanknya bagus sekali. Laser. Airnya banyak sekali ini. Ini acara di lembur, masih orang tangguh-tangguh ini ngejar setoran. Proses pembuatan tempatnya sudah sore, masih kongkong segur, airnya lumayan, ini agak dalam. Ini plastik gimana ini? Fiber. Oh, ini alatnya sapi tanknya ini dari fiber, saudaraku. Buat ini ukurannya 1 meter 20 kali 1 meter. Enak kalau nguras besok-besok. Enggak usah repot-repot, tinggal Mas, mas iku lain lincip, mas kok kayak kecanggul lah. Proses penurunan sapi tanknya itu sekarang zamannya canggih. Sapi tank bukan dari gorong-gorong, dari bus, ternyata dari fiber juga bisa. Tudit tinggal ini loh, proses
pembuatan sapi tank dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah pemerintah peduli sama masyarakat. Pamongnya, lurahnya kompak. Kebetulan tuan rumahnya orangnya fair, dermawan, yang kerja dikasih camilan, ada rokok, ada kopi, ada makanan. Ini saya anggota cuma orang dua ini yang kerja ini. Masya Allah kuat sekali dari Malang yang kerja ini, mas-mas ini. Masya Allah hebat, masih kuat. Saya rasa saya cukupkan video saya. Lain waktu disambung lagi. Saya berharap semoga saudaraku semua yang di luar sana sehat, anak istri sehat, bapak ibunya sudah sehat, dapat timpan anugerah dari Gusti Allah, mendapatkan yang Nabi Muhammad SAW. Semua tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.